Lihat aja. Ih, jeleknya udah sakit banget sih. Nah, di sini kita lihat darah titik lagi, cok. Sendirian. Dan berhasil survive. Bahkan dapat 1 kill. Itu. Oke guys, selamat datang lagi bersama saya di Java Gaming ya guys ya. Baik, di game kali ini, di video kali ini saya akan membagikan gameplay saya menggunakan Granger lagi ya guys ya. Musuh bercanda sih ini, Granger dilepas cok. Kita tahu sendiri lah di patch sekarang Granger, masih lagi dewa-dewanya gitu kan. Masih ada yang berani ngelepas Granger gitu kan. Di rank mythic tentunya. Gak paham lah gue. Kayak di sini kita satu tim ada Perfuse, Angela, ada Glue, dan juga ada Brody ya guys ya. Sedangkan di tim musuh ada Chang'e, Greniverse, Carry, Ruby, dan juga Tigreal ya guys ya. Baik, seperti biasa kalau kita menggunakan Marksman ya. Apalagi Marksman yang menggunakan mana ya, termasuknya bisa cepet banget farmingnya lah ya. Jadi kita langsung aja mengarah ke arah red buff ya guys. Dan ini kita untuk info aja kita bermain 4 orang ya guys. Saya main sama 4 anggota squad saya dan satu lagi ini public ya guys. Kita culik dari global. Yang menggunakan Angela. Oke, untuk item sendiri sebenarnya masih sama lah ya. Itu masih sama. Kita bikin dulu jungle, kita jadiin dulu full sampai jadi raptor guys ya. Oke, di sini kita kalau masih di bawah menit 5 tentunya pasti kalau masih di bawah menit 5 itu kita fokus ke arah jungling guys ya. Kita bisa dibilang kasarnya itu kita bisa lepasin dulu aja laningnya semua, serahin ke support dan tank supaya support kita juga dapat level, jadi levelnya nanti nggak bisa dibilang merata. Nah, untuk bully sendiri di sini tuh termasuknya kebully sama Guinevere-nya jago parah sih emang. Saya juga mengakui lah Guinevere-nya bisa main, boleh deh. Oke, di sini kita lihat kan dapat kill sih kayaknya di sini. Oh, selamat. Di sini kita coba main Kaum aja dulu, kita fokus sama jungle dulu. Kita kan udah bawa item jungle, jangan sia-siakan item jungle itu deh. Untuk awal sebenarnya jadi hard game sih. Oke, kita dapat 1 kill. Nanti di lagi ini sering jadi hard game. Di early game jadi hard. Kita bisa dapat sini harusnya. Kita lihat dapat atau enggak. Oh enggak dapat. Malah kita yang tewas ini kan. Oh enggak. Oke. Itu kalau kirinya itu tadi kirinya harusnya mundur sih. Dia udah selamat loh. Oke, di sini kita item udah jadi raptor dengan kill 2, death 0 dan juga assist 1 ya guys ya. Raptor kita udah jadi di menit 2 itu sangat cepet sih itu maksudnya. Dan gold team kita itu bisa dibilang masih sama lah. Di kisaran 6.000 guys ya. Sedangkan gold saya ada di angka 1.800 sebagai hyper ya. Jaga di musuh, hybrid juga masih ada di 1.800 sama. Jadi belum ada perbedaan gold yang signifikan ya guys. Oke, sini kita coba war. Coba war karena di sini musuhnya tuh udah petarto sih. Mau gak mau kita open war aja. Oke, kita masih curi-curi jungle aja dulu. Ini Ruby mati sih kayaknya Ruby. Oke, di sini kita udah dapat 4 kill ya guys ya. Sedangkan carry musuh, hyper musuh itu belum mendapatkan kill sebanyak saya. Musuhnya baru mendapatkan 2 kill, sedangkan saya sudah mendapatkan 4 kill dengan 0 death dan juga 1 assist ya guys ya. Granger dikasih free farming gini, cok. Dikasih kill 2 di menit 3 udah kill 5. Wah, musuhnya bercanda sih. Oke, di sini kita berhubung masih di bawah menit 5, kita masih berusaha untuk fokus ke arah jungle ya guys ya. Kita manfaatkan item jungle kita guys. Supaya stack jungle kita cepet gitu. Jadi 15 kan itu nambah damage juga.
Oke, untuk item sendiri kita udah jadi raptor, sepatunya kita setting ke arah magic defense ya guys ya. Dan juga untuk item selanjutnya, item ketiga, kita membuat defense brute force. Oke guys, kita sih masih fokus ke arah jungle. Gold kita sekarang di angka 3300, sedangkan musuh itu carry-nya ada di angka 2700 guys ya. Dan untuk gold team kita udah unggul sebanyak 1000 sih. Untuk menit 4 unggul 1000 udah cukup, lebih dari cukup lah, udah bagus. Oke, brute force kita bentar lagi jadi sih harusnya. Dengan total kill 5 itu udah kemenangan di awal sih. Meskipun nanti jatuhnya itu hard game sih, soalnya musuh ada carry dan juga Chang'e guys ya. Chang'e ini bakal susah disentuh. Oke, kita di sini berhasil melakukan solo kill ke arah Chang'e nya guys. Di sini saya inisiatif untuk Tarta guys ya, meskipun diganggu sama carry. Kita lihat di arah atas mereka war guys ya. Oke, sini berhubung udah menit 5, kita udah bisa join di war di lane guys ya. Kita bisa join war di lane dan clear lane supaya XP kita dan uang kita juga udah makin banyak. Kita damage kita tuh sakit parah, meskipun kita tewas di sini. But it's okay, karena kita udah berhasil mendapatkan purple-nya guys ya. Di sini Brody-nya bakal susah sih, Brody-nya serius. Oke, Brody bakal susah. Sedangkan di sini gold team kita itu udah mulai kesusul ya. Gold team kita ini udah kalah sih posisinya. Kalah sebanyak 1000 ya guys ya. Oke, di sini kita udah hidup lagi. Kita ambil box dulu guys. Untuk item sendiri saya sudah menjadi brute force ya guys ya. Dan untuk item selanjutnya kita membuat BOD langsung, Blade of Despair. Nah, sialnya di sini kalau musuh pick Chang'e blue buff udah sih, jangan diharapin lagi kalau di atas menit 5 bakal susah, cok. Chang'e tuh soalnya enak banget buat skill itu loh, skill apa? Blue buff. Cepet banget, tinggal pakai ulti, ultinya kudanya cepet gitu kan. Parah sih. Oke, bentar lagi jadi BOD masih jauh, kita masih farming aja dulu. Karena gold carry di sini udah mulai mengejar ya guys ya. Kita goldnya sama-sama diangkat di 5000 ya guys ya. Jadi sini kita masih berusaha untuk menimbangkan gold lah minimalnya. Tigreal udah ulti sih tadi, harusnya berani nih gurunya. Oke, kita harus jaga positioning banget sih. Kita posisi kita di sini udah kalah, kita langsung mundur aja dulu. Mundur, kita cari aman dulu, kita main safe dulu, main safe supaya kita duitnya juga udah ketinggalan sih. Kalau war ini agak lumayan berisiko. Masih kurang paham sih saya yang berani ngelepas Granger di jarang mitik lah khususnya. Berani-berani ngelepas Granger gitu cok. Oke, sini kita BOD harusnya bentar lagi jadi sih. Ada paling 2000 sekian lagi jadilah. Nah, untuk Granger ini kalau mau full damage juga enggak masalah. Tapi lebih baik semi tank sih menurut saya. Bawa defense 2 atau 3, 2, 2 atau 1 cukup. Kita lihat sini damage kita cok. Sakit parah. Kita tewas kayaknya. Oh enggak, kita masih selamat sih guys ya. Kita baru tinggal satu hit lagi sama Karinya. Tapi Karinya enggak overcommit sih, karena darah dia juga sekarat. Ke di game ini tuh termasuknya game hard game ya guys ya. Kita lihat aja Karinya, goldnya itu ada di angka 6400 ya guys ya. Sedangkan saya baru saja menginjak ke angka 5900 ya guys ya. Oke, sini kita dapat kill ke arah ini tuh, ke arah Guinevere. Oh, disampai. Oke, sini kita lihat war. Pokoknya positioning sangat penting di sini.
kita posisi menang, kita menang war. Kalau pakai Granger, pakai tank, emang tanknya barbar sih ya, bagusnya. Tapi kalau terlalu barbar dan gak liat turnya, itu salah juga, cok. Jadi kita di sini kayak main solo aja, gak ada yang cover. Pakai core MM, tapi gak ada yang cover itu kan. Oke, item BOD kita bentar lagi jadi sih harusnya. BOD kita bentar lagi jadi. Dan juga untuk gold kita di sini udah mulai mengejar guys ya, di angka 27.000. Sedangkan saya sendiri mendapat gold 7.200 dan Kari kembali lagi disusul sama saya cok goldnya. Di angka 6.900 ya guys ya. Kita lihat damage-nya cok, sakit parah. Guys, kita mau coba maksain ya guys ya, tapi kita mikir dua kali sih. Kita coba maksain aja, kita war. Soalnya dia udah ada yang masuk kan. Kita lihat aja damage-nya cok. Oke, nanti ada satu momen di mana Granger ini kayak yang keras banget cok, gak tewas-tewas. Kita lihat ini game-nya masih agak lama ya guys ya. Totalnya itu ada 17 menit. Jadi masih agak lama. Di sini kita commit ke arah hold. Kita dapat road sih di sini. Kita dapat road. Dan ini yang nyusahin itu sebenarnya ada di Ruby ya guys ya. Ruby dan juga Guinevere. Ruby-nya ada gold 6.200 ya guys ya. Sedangkan tim saya Pavlus goldnya baru menginjak ke angka 6.000. Oke, disini item BOD kita udah jadi. Dan item selanjutnya itu kita membuat end speed ya guys ya, untuk defense, lifesteal, dan juga true damage-nya ya cak. Dan juga true damage supaya damage kita ini bisa makin sakit. Oke, disini kita dapat kill ke arah ini sih. Guinevere tewas ya kayaknya. Oh enggak, dia masih ada skill 2. Jadi dia berhasil lolos, tapi setidaknya kita dapat lane, kita dapat turret di arah bottom lane nih guys ya. Ini lihat bro, ini gue apa? Tigrinya nyusahin banget sih. Dia tuh masuknya nggak dari depan, cuk. Masuknya dari belakang. Susah banget. Kita lihat kita masih free hit, kita masih berani sini. Kita masih berani, kita lihat. Kita dapat turret sih. Di sini kita tewas, cok. Kita salah sih. Oke guys, di sini kita udah hidup lagi guys ya guys. Kita udah hidup lagi, kita langsung wah, buff kita udah habis semua sih ini. Kita udah habis semua. Kayak di sini kita masih di sini kita posisinya jual lebih serangan guys ya. Tadi pertama kita yang nyerang neken di awal. Terus musuh neken balik dan goldnya nyusul. Habis itu kita neken balik dan sekarang kita ketekan balik, cok. Dengan goldnya itu ketinggalan 2000. Dan kari musuh goldnya ada di angka 10.200 dengan saya ada di angka 9.000 guys ya. Udah ketinggalan terus banget sih ini. Kita lihat di sini, cok. Kita di sini tuh serasa apa ya, main sendiri, cok. Kita lihat ya nanti ya. Pas war kita ditinggal sendirian, cok. Granger. Dan itu keras banget. Granger kita lihat. Granger keras banget, cok. Kita lihat di sini, cok. Darah nanti tinggal setitik lagi darahnya, satu titik dua. Kita masih bisa survive, udah masih bisa selamat. Kita lihat aja. Ih. Jereknya udah sakit banget sih. Nah, di sini kita lihat darah setitik lagi, cok, sendirian dan berhasil survive, bahkan dapat satu kill. Itu tanknya, tank darah full, gak mau maju, cok. Gue juga bingung sih. Cuman dia menunggu tim kali ya. Jadi it's okay lah, selama kita nggak tewas, it's okay lah. Oke, di sini kita item udah jadi enak sebetulnya ya guys ya. Dan untuk item terakhir kita membuat Malphic ya guys ya. Karena ini tuh udah late game, jadi kita ambil Malphic supaya kita push turret lebih cepet lagi. Karena pasif dari Malphic Roar itu mengabaikan 20% defense turret ya guys ya. Sangat berguna buat push lah. Kita lihat damage kita, cok.
Ruby tuh udah setting mid tank seharusnya. Tetap aja kerasa. Oke, kita sih main sabar dulu lah. Kita main sabar. Kan di sini ada Lord ya guys ya. Di sini kita coba commit ke arah Lord. Walaupun sebenarnya kurang tepat sih kalau buat Lord. Karena posisi musuh ini masih hidup semua dan juga wave kita ada satu lane yang enggak maju. Di arah bottom lane, lane kita enggak maju. Jadi kita masih coba buat maksa buat war ya, maksa buat war. Kita lihat. Oh, udah. Kita tewas satu. Kita dapat kill ke arah ini sih harusnya. Ke arah canggih kita dapat kill. Oke. Okay. Pecah immortal dan kita dikeroyok sini. Oke, glue-nya untuk langsung responsif ya guys ya. Lihat nop langsung responsif dan di sini kita tuh harusnya nge-lord sih. Kita harusnya ambil lord di sini guys. Karena musuh itu mati 3, cok. Ya kali enggak lord kan. Oke, sih kita komplit ke arah lord-nya guys ya. Dengan item kita yang udah lengkap ini, kita cepat banget sih lord harusnya. Full itemnya kita lihat aja ada Raptor, sepatunya Magic Plus, Blood of Despair, dan juga Dynas Battle serta Maelstrom Roar. Jangan lupa juga bawa Brute Force ya guys ya. Oke, disini kita dapat Lord dan kita langsung sambung war aja. Soalnya kita juga udah menang gold kan, jadi kita pede buat war. Oke. Terlalu langsung untung belum cukup lah damage canggih buat kill saya. Dan wah, ini kurang tepat sih harusnya. Minion kita nggak ada yang maju, cok. Tapi it's okay lah. Karena kita udah dapat Lord, jadi kita dada super minion kan. Lumayan buat push kan enak parah. Oke, full item kita ada udah kelihatan ya. Dan goldnya itu kita posisi kalah sih goldnya. Kita posisi kalah, tarik sendiri goldnya ada di angka 12.000 sedangkan saya ada di angka 14.000. bedanya cukup jauh sih, meskipun efek keunggulan gold kalau buat late game itu nggak terlalu impact loh. Jadi kalau udah late game itu setara aja semuanya karena udah full item semua kan, kebanyakan rata-rata pasti udah full item sih ya, udah full item kan karena juga. Jadi oh, kayaknya satu lagi kayaknya begini kan. Oke, di sini lordnya bentar lagi masuk sih. Kademik kita tuh sakit parah kok. Di sini kita langsung fokus ke arah turret aja sih. Nah, langsung M. Itu agaknya Melvick lah lord. Melvick enak parah sih. Dan juga ini lordnya udah keras banget, jadi kita lebih mudah lagi buat push. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Bye-bye.